coba kita lihat dulu teman-teman seperti apa. Jadi kali ini aku ganti aja baju sekolahnya pakai baju sekolah ya guys ya. Terus model rambutnya aku pengen yang dikuncir aja teman-teman, kuncir satu. Dan warnanya kita buat warna coklat. Terus aksesorisnya nggak apa-apa pakai jepitan aja. Tinggal sakuroni nih guys. Nah kalau sakuroni kayaknya juga pakai seragam aja ya teman-teman ya. Tapi seragamnya yang ini aja guys, yang pertama. Terus biar samaan kayak sakuroni. Untuk model rambutnya aku pengen pilih rambutnya kayak Esan. Kayaknya yang ini aja teman-teman ya. Nomor 15. Tapi kita pakai kacamata nih biar sakuroni kayak Esan ya Upin Ipin teman-teman. Yang mana ya kira-kira ya? Nah, kayaknya yang ini aja kali ya guys ya, yang keren ya. Yang ini aja deh teman-teman. Yang nomor 1 ya guys ya. Terus warna rambutnya warna hitam aja teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, sudah cukup guys. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke guys, kalau gitu langsung aja ya teman-teman. Kita ke rumahnya Sakuroni nih guys. Jadi Sakuroni kali ini yang jemput Sakuroni. Oke, ini dia guys, sudah sampai. Sakuroni, Sakuroni ayo ikut dengan aku. Aku yang antar kamu kemana aja. Bener Sakuroni, tumben banget sih kamu pakai kacamata. Gimana, keren gak? Aku pengen jadi ketua kelas nih. Ah, ketua kelas? Iya, aku pengen seperti Esen yang ada di Upin Ipin, mau jadi ketua kelas. Aduh, Sakuroni, jangan deh, jadi dirimu saja. Gak apa-apa Sakuroni, hanya hari ini aja 24 jam menjadi Esen Upin Ipin. Aduh, ada-ada aja kamu. By the way, ini kamu ngajak kemana, ke sekolah? Sebenarnya sih aku pengen ajakin kamu ke rumahnya Esen. Tapi bentar, aku search dulu deh kalau gitu ID-nya. Coba ya teman-teman, kita langsung aja guys. Untuk bangunan pertama ini direkomendasikan oleh Viola Norin. Katanya, kak lihat kak, ada rumahnya Esan yang Upin Ipin. ID-nya itu 67161531290811 guys. Coba kita lihat. Ini dia rumah Esan Lalapo Diva TV. Ah, ini dia guys yang buat. Pokoknya makasih yang udah rekomendasiin dan yang buat bangunannya pastinya. Oke, langsung kita kasih like guys. Langsung aja ya kita menuju tempatnya nih teman-teman. Jadi arahnya itu kemana ya guys ya? Oh, jangan-jangan naik ke atas sana lagi teman-teman. Coba aku lihat dulu posisinya guys. Tuh iya bener, ya ke sana lagi teman-teman. Oke lah, mau nggak mau kita harus putar balik dulu nih Sakuroni. Ya udah guys, apa boleh buat teman-teman. Jadi kita langsung aja ikutin arah yang benar ya. Jadi ini aku harus tetap lewat sini guys, lewat Yakuza Office Shimawari. Nah aku tinggal belok ke sini sedikit, terus nah kalau ke sini guys, ke atas sini nih. Oke guys, kita lewat ke sini aja. Kalau gitu tinggal 200 meter nih teman-teman. Jadi aku harus kemana nih? Wah, berarti rumahnya nggak di atas sana guys. Jangan-jangan rumahnya itu, ya ampun, deket rumahnya Mimi guys. Wah iya bener. Lah iya, lahannya juga sama teman-teman. Wah Sakuroni, cepat. Itu dia rumahnya Esan. Kok kamu tahu sih Sakuroni di sini? Ya kan aku ikutin peta. Aku peta. Aduh, tumben banget kamu lucu. Yaudah kita lihat dulu rumahnya Esan ya. Wah seperti ini guys kalau di Sakura. Wih, lihat teman-teman, ada sofa. Ada TV-nya di sini. Oh ternyata Esan di sini suka akuarium ya. Setahu aku tuh Esan tuh sukanya makan ya teman-teman ya. Sukanya ngemil dia guys. Nah kalau yang ini apa nih? Oh ini kamarnya, baru ada TV-nya guys. Nah ini zabutonnya ya, kayak seperti sofa. Wih, kamarnya dikacain gini ya, biar apa? Kayak kelambu gitu atau biar nggak digigit nyamuk gitu Esannya? Gimana cara masuknya? Oh dari sini teman-teman. Eh Sakuroni, kamu tunggu sini dulu, aku mau cobain kasurnya. Wah bener guys, berasa ada di dalam akuarium nih teman-teman ya. Eh Sakuroni bangun, Sakuroni ini bukan kamar kamu. Aduh gimana sih? Eh iya Sakuroni, aku dengar suara kamu. Yaudah ayo, katanya mau keliling rumahnya Esan. Iya. Menurut kamu aku mirip gak nih sama Esan? Kayaknya kamu versi udah gedenya deh Sakuroni. Emangnya kenapa? Lihat aja tuh di kaca. Esan itu kan agak gemuk dan lucu cabi gitu, gemoy. Kalau kamu ngeselin. Masa sih aku ngeselin? Enggak kali. Aku mau baik kali sama kamu, selalu nganterin kamu kemana aja. Tapi ini kamarnya siapa ya? Mungkin ini kamar orang tuanya kali. Mungkin juga kali ya, di soalnya sini banyak
buku-bukunya dan lebih bagus juga ya guys ya. Model tempat tidurnya lebih kayak minimalis gitu teman-teman. Nah ini dia dapurnya, wah dapurnya mewah ya guys ya. Setahu aku Esan itu kan ketua kelas ya guys ya di sekolahnya tuh di Tadika Mesra kalau nggak salah teman-teman. Wah keren juga nih kalau misalnya teman-temannya pada kesini. Sering nggak sih guys kalau Open Ipin itu main ke rumahnya Esan? Coba komen di bawah ya guys ya. Nah kalau yang ini, oh ini toiletnya Esan guys. Wah rapi banget, ada sampo-samponya di juga di sini sama sabunnya, lengkap banget guys. Iya ada cerminnya juga, bisa ngaca terus di sakron ini. Dasar. Ya kalau gitu kita kesini. Nah ini apa nih? Oh ini balkon keluarnya langsung. Wah bisa manjat di sini nih sakron nih. Aku mau manjat ke kelapa. Ya kan namanya juga perkiraan. Udah ayo sini. Kalau kamu mau cari ikan, aku punya tempat yang bagus untuk mencari ikan. Di mana? Ayo kita ke pantai aja kalau gitu. Katanya ada yang buat dekorasi pantai itu jadi bagus. Pantai yang mana? Itu loh, pantai yang di Harbor Sakuroni. Loh, kok malah jadi tawan kamu sih Sakurani? Aku kan nebak aja. Pasti kan pantainya Harbor, nggak mungkin kan kamu ke Lokhos kan? Iya juga sih, atau ke Wagyu. Mobil kamu kok penyok-penyok gini sih Sakurani? Ini gara-gara kamu Sakurani, banyak ngomong. Apa hubungannya? Tapi search dulu ID-nya. Yaudah, bentar. Coba ya guys ya, kita search ID-nya untuk bangunan yang kedua yang direkomendasikan oleh Nazifa Alian Niswa Fahrani. Panjang guys nama yang rekomendasiin ya. ID-nya itu 211627954853 37. Pokoknya makasih ya yang udah rekomendasiin. Dan yang buat ini siapa namanya? Dekorasi Pantai Sakura by Nazifa Alia. Maaf kalau jelek Nazifa Alia. Oh ini dia guys yang buat juga, karena yang komen itu Nazifa Alia Nis Mas Fakrani Farani itu loh guys namanya. Panjang ya namanya. Oke okay. Gak apa-apa, pokoknya makasih buat kamu yang udah buat ya. Mau jelek, mau bagus, tetap aku review guys. Karena itu sebagai bentuk perhatian aku dan tanda terima kasih aku guys. Karena kalian udah capek-capek buat bangunan. Yeay. Aduh maaf, tidak berarti merusak ya teman-teman ya. Wah, ini sih keren banget. Lihat Sakura nih. Lihat tuh, ada tempat buat nyantai-nyantai di sini. Wah, ada kafenya guys ternyata. Wih, bagusnya. Lihat teman-teman. Oh, di sini mungkin yang jualannya masih libur kali guys, harus kita buat. Tapi ada beach cafe nih. Wah, ada yang jualan es kelapa. Sakurani, kamu mau es kelapa muda nggak? Hah? Tapi aku mau duduk di situ boleh nggak Sakurani? Iya boleh, tapi kamu pilih dulu nih, ada kelapanya di situ. Wah, kelapanya seger-seger banget ya guys ya. Biasa kalau di pantai itu sih emang banyak sih guys yang jualan kelapa, enak banget sambil ngeliatin sunset. Wah, di sini juga ada tempat duduknya guys. Wih, keren sih menurut aku. Wah, ada hotel beachnya juga guys. Ini sih bukan jelek ya teman-teman, bagus tuh, ada gazebo-nya juga. Kayak aku waktu itu pernah loh guys ke Anyer dan di situ banyak juga loh guys gazebo-gazebo seperti ini. Jadi bisa ngeliat indahnya pantai teman-teman tuh kan. Kalau di sini versi sakuranya ya guys ya. Aku mau lihat dulu. Kalau di sini apa? Wah, ada yang jual toko rental, jual sepeda juga. Sakurani, aku pengen coba naik. Ayo Sakurani, aku juga mau coba. Bagus banget guys. Lihat nih ada butiknya juga. Ih, ini mah enggak jelek.
belanja baju. Ada apa nih? Yummy ice cream. Ini bisa kebuka kah? Oh, tidak bisa, guys. Berarti di sini juga ada perkomplekan juga ya, teman-teman. Yang lengkap banget. Ini apa tulisannya nih? Oh, ini gapuranya aja, guys. Wah, indahnya. Ini seperti di perkomplekan ya, guys ya. Cuman rumahnya itu kayak di laut. Jangan-jangan kayak di Pantai Indah Kapuk kali, guys. Kayak di Jakarta gitu, teman-teman. Ada loh rumah yang deket pinggir pantai gini. Keren banget. Terus malah ada apa nih? Wah, dibuatin perahu di sini, guys. Ya ampun, kerennya. Kayaknya lengkap banget ya, guys ya. Eh, mana nih Sakurani? Sakurani, ngapain kamu ke situ? Tolong aku, Sakurani. Kenapa? Kamu terjepit lagi? Iya. Yaudah, ayo cepetan kita keliling-keliling yuk. Naik sepeda yuk. Yuhu, asik banget ya temen-temen ya. Bagus banget menurut aku, dekorasinya lengkap banget. Ada makanannya, ada hotelnya, ada tempat belanjanya. Bahkan ada sewa rental sepeda gini, guys. Aduh, 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 aduh. Sakurani, tolong. Aduh, untung aja sepedanya remnya cakram ya, guys ya. Pakem sekali, jadi tidak apa-apa Sakurani. Sekali gitu deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Seru banget ya. Tadi bagus-bagus juga loh bangunannya. Dan buat kalian yang suka video kali ini, like ya teman-teman, serta subscribe channel aku dan subscribe juga channel Anin Hani. Karena di sana juga aku banyak banget loh guys main game Sakura. Kalau gitu terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Anin Ngegame selanjutnya. Bye-bye.